Abikum adalah emosional yang ya, EQ-nya luar biasa. Ya. Kira-kira kenapa saya memberi penghargaan kepada Bapak? Jawab. Kenapa? Kira-kira. Ya mungkin karena kesabaran saya. Saya tepuk tangan. Mungkin saya pun tidak sabar beliau. Tapi ini bentuk wujud dari anggota kita yang betul-betul bisa melayani, melindungi, mengayomi. Ya bayangannya kalau Bapak ini menteleng kemarin, itu akan terjadi lain. Kita alami di tapi begitu Bapak ini sabar, ditarik, dibanting teleponnya, telepon bisa diganti. Ya. Tapi momen itu tidak bisa terulang. Ya. Luar biasa. Ya. Pangkatnya, itu kalau dulu bicara tinggi, super tinggi, tapi dedikasi pelayanannya tingkat emosional tinggi sekali. Ya. Tolong ceritakan sedikit supaya di depan ini para pamen dan para pejabat utama mengerti apa sih masalah itu, karena kan lain sekolah sudah mengerti kemarin dari satu telepon ya. Jadi ceritakan sedikit supaya mengerti para peserta sekalian kenapa itu masalah itu. Ya. Saat kira kronologis kejadian berawal dari setiap pagi kami dari lalu lintas mengatur lalu lintas di jalan Jati Negara Barat. Memang pada saat itu kondisi lalu lintas macet sekali. Jadi pagi kami berupaya untuk yang terbaik untuk masyarakat ya, ditarik terus dari arah Jati Negara. Ada udah kosong itu yang dari arah Jati Negara. Setelah itu tiba-tiba ada mobil berhenti depan saya persis. Dia buka kaca sebelah kiri. Dia mengatakan, mohon maaf, agak kasar. Hei anjing, kalau mau ngatur jangan di situ, jangan berdiri di situ. Saya pikir bukan ke saya. Jadi saya biarkan aja. Ternyata dia manggil lagi, hei anjing, kamu dengar nggak? Saya akhirnya saya paranin, saya deketin mobil tersebut. Kenapa dengan ibu kok marah-marah sama saya, maki-maki saya? Salah saya apa? Pergi ke jenderal. Setelah itu, malah tambah menjadi-jadi dan dia mengarahkan yang lebih kasar lagi. Anjing, babi, pokoknya kebun binatang keluar semua. Setelah itu, saya bermaksud untuk mengambil dokumentasi foto ke depan, ternyata dia lebih sigap lagi, dia keluar dari mobil, langsung diambil handphone saya, dan dia mengatakan, saya orang Mahkamah Agung.